Punya. Belum dipanen lagi nih. Budidaya kelolot. Ini bulat semua sudah. Madang hibak ini nih, bisa 2 literan. Ini 1 liter panennya kemarin. Ini tentang apa buang? Mana, Pak? Ini. Siap dipanen ini. Tentang ini madu nih. Nah, hei, yang bulat-bulat yang kayak ibu jari itu madunya itu. Itulah. Ini ini madu nih. Era liter dan terakhir panen atau main tengurih liter. Luar biasa nih, Pak Babinsa nih budidaya kelolot. Berapa kotak, Pak Babinsa? Ini Mbak 9 kotak ini, ada yang gagal, ada yang kecil. Ya. Ini yang paling ini besarnya. Super unggul. Super unggulnya. Berapa liter Pak panen sekali panen? Ini 1 liter kemarin panen. 1 liter. 1 liter satu sarang ini. Karena dia penuh ini nah. Ini mungkin 1 liter setengah sudah ini. Satu panen. Bisa dijelaskan Pak gimana cara budidaya kelolotnya? Apakah susah atau enak gitu, Pak? Oh, ini simpel sama ini budidaya sarang burung, tidak ada ngasih makan, cuma kita siapkan sarang, bikin kotak seperti ini. Dia cari makan sendiri. Nanti setelah saatnya panen, kita panen. Langsung ada alat penyedotnya untuk panen, murni masuk. Pakai penyedot akuarium. Ini hasilnya segini nih 1 liter kemarin. Nah, ini mungkin nanti 1 liter setengah ini satu kotak ini. Sudah. Tapi cuma satu ini yang unggul, yang lainnya tuh kelulut yang kecil. Oh, ini jadi yang jadi kantong madunya kecil. Kalau ini besar-besar seperti ibu jari kaki. Besar kantong madunya. Berarti dapat ini bibitnya hanya satu ini yang super nih, Pak. Satu, Pak. Ini kami waktu bikin jalan di Dorong kemarin ini. Oh. Ya, di Longkang. Buka jalan baru di kebun-kebun karena orang banyak digusur dan saya ketemu yang ini. Langsung ambil. Iya, ambil bawa ke sini. Oh, ini transmigrasi mereka. Iya. Berarti ada 9 berapa kotak? 9. Ya. 1 2 8 kotak. 8 kotak. 9 semuanya sana. 9 dari 9 satu yang unggulnya. Satu yang unggul, yang lain kecil. Kelulut merah yang kecil. Kalau ini yang hitam seperti lalat besarnya. Mantap, mantap. Cek dulu. Buka lagi, Pak. Kita lihat. Ya, ini kita lihat. Itu madunya sudah kelihatan tuh, sudah berisi. Wah. Ada besar kayak ibu jari ini yang supernya tadi. Luar biasa ini. Ini bisa ditambahkan pindah lagi enggak, Pak? Bisa, ini kalau sudah beranak ini mungkin dipisahkan. Ada rajanya. Oh, mantap. Baik, terima kasih Pak Babinsa, Pak Lunik Pasca. Anda sudah berhasil membudidayakan madu kelolot. Semoga ini bisa ditiru oleh masyarakat.